Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya posisi ada di Strategia. Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan salah satu penjual salome. Nah, tapi namanya nggak ada salomenya. Nah, posisi di sebelah sini, ramai banget di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Le-nya ya, atau sama bule-nya. Nah, posisi sebelah sini. Nah. Tentol apa Pak Le? Salome. Salome. Oh, iya, salome. Ini salome aja, ada yang kecil, ada yang gede ya? Iya, ada tanggung, tingkat jenis, 4 ada tahu. Ada 4 ada tahu? Iya. Terus ini apa ini? Bawang goreng. Bawang goreng? Bawang goreng dihancur ini ya? Betul, alias ganja kering. Ganja kering? Iya. Oh, sakau saya nanti. Ini? Formalin. Formalin? Iya. Sambel? Sambel. Sebutannya formalin? Iya. Pedasnya awet. Pedasnya awet. Iya, iya. Namanya formalin. Luar biasa. Terus ini kecap. Terus ini ada saus. Terus ini sambal bawang. Nah, ini kacang. Kacang, nih. Ini bawang. Ya. Oh, dua sambal ya berarti dia ya. Betul. Terus ini apa, Bu? Es. Ini es ya. Es. Es apa ini? Es susu. Es susu. Sirup sama susu. Pakai susu berarti? Pakai. Susu asli apa susu? Susu janda. Susu janda. Iya. Banyak banget ini. Mas, sampai formalin ya? Enggak usah formalin. Assalamualaikum Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Le siapa sih? Marno. Pak Marno? Iya. Tapi panggilannya kadang dipanggil Om siapa itu ya? Kumis. Oh. Pak Le itu jualan salome? Iya. Berapa lama sudah? Tahun 93 itu. Tahun 93 jualan ini? Iya, jualan, iya. Di sini? Keliling pertama. Pertama keliling. Kemudian? Ya, mangkal di sini sudah itu 14 tahun, di sini 2 tahun. 16 tahun? Iya. Di Strategia ini ya? Iya. Lumayan baru juga malah ya? Baru, lumayan. Namanya apa sih salomenya ini ya? Salome SMK2 bisa, formalin juga bisa. Formalin? Iya. Oh, yang tadi pakai sambal tadi itu ya? Iya. Nama formalin ya? Iya, iya. Orang-orang nyebut seperti itu. Salome SMK2, salome formalin. Gitu aja? Bukanya dari jam berapa? 10. Jam 10 lagi? Sampai jam berapa, Le? Menjelang maghrib pulang, selesai. Oh, bisa sar udah pulang jam 5-an ya? Sejar itu. Tapi paling cepat pulang jam berapa? Nggak tentu, nggak bisa ditentukan ya. Minimal jam 4, jam 4, jam 5. Jam 4, jam 5? Standar. Ada yang bantuin ya, Pak Le? Ya ada biasanya, anak buah sekarang ini. Sekarang udah nggak ada? Nggak ada, ya kalau Pak Le ya itu. Selama corona ini nggak, Mas? Selama corona ini ya? Iya. Jadi dia harus sendiri aja. Dikerjain sendiri aja? Nanti kalau ada anakku itu ya lo nggak ada jam kelas kuliah ya bantuin. Oh gitu, yang biasa mas-mas itu ya? Iya itu yang gendut itu, gemuk itu. Yang sering beli es batu pakai Nmax itu nak? Iya ya itu, anak itu. Beli mod es batunya pakai Nmax ya? Pernah lah. Iya es batu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah kalau dari semenjak sebelum corona sama sekarang itu gimana omsetnya? Ya kurang lebih aja, beda tapi kurang lebih aja. Kurang lebih aja? Iya, beda tapi kurang lebih. Kurang sekarang apa lebih sekarang? Iya, ya sama saya itu. Sama aja? Iya, misalnya selisih sedikit aja, beda jadi sedikit. Alhamdulillah. Ya. Bisa bawa 5 kiloan lah? Bisa. Iya, bisa. 5 kiloan bisa. Kali 2? Kali 3? Alhamdulillah. Alhamdulillah, siapa tahu diaminkan 20 kilo. Amin, iya. Amin. Amin. Makin banyak dan makin banyak yang tahu kan, soalnya emang enak sih. Kalau standar, secara jujur aja kalau ada anak sekolah ini masih bisa 27, 26 27? Kilo ya. Itu tepungnya, itu kandinya, itu dagingnya sama ayamnya 20, 21 kilo itu. Itu belum, itu baru tepungnya aja? Iya 26, 27 itu daging sama ayamnya campur itu 21 kilo. 21 kilo setiap hari. 21 kilo? Iya. Satu hari? Iya. Dagingnya? Dari sama ayam. Sama ayam. Luar biasa. 21 kilo. Ya kita kritis kan dari nol. Betul, makanya lihat keraminya itu sekarang, lihat prosesnya itu yang dulu-dulu. Ya sudah lama rame itu, cuma kan namanya orang sekolah kan tidak rame. Ya. Baik formalin? Ya. Bombay ya om? Ya. Bombay. Bisa jualan salome balik? Ya terpaksa, namanya nggak ada pengalaman lain. Jadi dulu itu memang langsung terpaksa.
bakso aja? Ya enggak, dulu juga pernah bakso juga. Dulu pernah jualan bakso? Iya, di peri sana, kapal peri itu. Kapal peri? Supir penajam dulu ya. Sana sudah habis kontrak, ya udah kembali ke lagi ke Salome. Ke Salome lagi? Iya. Berarti paling lama Salome, alhamdulillah ya? Iya, betul. Bakso itu tahun 99 sampai 2004. 99 sampai 2004, bakso itu ya. Bakso itu ya? Iya. Saya mau tanya, dukanya jual Salome itu apa sih? Dukanya? Ya kalau sepi aja duka. Nih. Ya benar, dukanya kalau sepi, kalau rame sepi. Kan iya. Tapi pernah nggak sih, kalau boleh tahu nih, ada satu orang yang beli banyak? Wah, sering itu 50 ribu? Lebih, 100 ada lebih. 100 ribu juga ada? Ada. Bahkan lebih, kemarin aja ke pesanan 300 kemarin malam. Salome? Iya, satu orang 300 Grand City sana. Sape, Mas? Iya, satu orang nggak boleh? Iya, Grand City, ada nggak tentu. Jadi dijual lagi dia? Dijual lagi? Mungkin, nggak tahu juga sih. Oh, gitu. Banyak ada, tadi cuma 100 ada tadi. Hari ini ya? Iya. Gak tentu. Paling ada rencana buka cabang kah? Rencana sih ada, cuma gak ada anak buah. Gak ada anak buah. Rata-rata orang sini belinya 5.000 semua ya? Mayoritas. Anak ya, sekolah? Iya, 3.000 ada, tapi tertentu aja. 3.000 ada? Paling anak kecil. Anak kecil itu mayoritas ada. Mayoritas ya? Ya, 1-2 ada sih. Kita gak bisa bedakan, tidak bisa istilahnya mengucilkan, tidak bisa. Namanya orang kan punya kemampuan sendiri-sendiri gitu. Mana yang beli kita layani gitu aja. Seberapa 2.000, 3.000 ku jualin. Kasian dibuat sama orang anak kecil kan. Dia dikasih seberapa pun dia tidak protes kok. Ya kan? Iya betul. Pak Le, tapi di sini ada bawangnya ya? Ada. Bawangnya ini? Bawang goreng. Ini ganja kering ini, les bawang goreng. Ganja kering. Ini formalin. Saya berani ya ngasih. Iya berani. Bawang. Ini formalin ini, bikin merangsang malam. Oh iya. Yang penting jaga kualitas itu aja. Ya, itu aja. Kalau aku sama orang itu kan gini loh, Mas. Yang penting kita itu ramah, sopan, ya kan? Ya. Menghargai orang lain kan itu intinya. Artinya kita baik, ya kan? Kita jualnya harus ramah, harus sopan, bersih, kan gitu. Kebersihan itu dijaga kan gitu. Dari situ masalahnya. Kalau mau baik ya kita cepat-cepat baik sama orang, pasti orang baik sama kita kan itu aja. Gitu. Langganannya paling juga lama, istilahnya banyak yang orang itu baik-baik, ramah, ya, karena kita itu baik sama orang kan gitu. Paling laris itu kacang atau? Bawang. Bawang? Iya. Bawang favorit ya? Bawang ya, bawang campur ganja kering itu yang rame itu. Bro, pedes ya? Formalin enggak, Le? Cantik, berapa cantik? Berarti bawa berapa jerigen nih sambal gulai? 4. 4 jerigen. Sambal kacang sama 4 atau 5? 4 ya. Ya udah terlanjurin enggak apa-apa. Oh, gitu. Bawang satu.